Assalamualaikum oke teman-teman, selamat datang kembali di channel saya dan selamat menonton. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tutorial mengenai cara hapus riwayat transaksi Dana. Namun sebelumnya di sini teman-teman, silakan teman-teman subscribe channel ini agar teman-teman mendapatkan kemanfaatan pada video-video baru yang telah saya upload. Adapun caranya di sini teman-teman, di sini untuk cara menghapus riwayat transaksi Dana ini ada 3 cara. Yang pertama, teman-teman bisa menghapus aplikasi Dana teman-teman. Kemudian untuk cara yang kedua yaitu dengan menghapus cache. Lalu cara yang ketiga, teman-teman bisa menghubungi call center Dana. Teman-teman bisa menghubungi layanan call center melalui panggilan nomor 15445 atau WhatsApp di 0819 11 500 445. Dan di sini juga teman-teman bisa menghubungi melalui email. Untuk cara yang pertama di sini teman-teman, silakan teman-teman untuk menghapus aplikasi Dana ini sangat gampang sekali. Silakan teman-teman klik seperti ini. Kemudian teman-teman klik uninstall aplikasi. Kemudian untuk cara yang kedua yaitu teman-teman silakan masuk ke pengaturan seperti ini. Lalu setelah itu di sini silakan teman-teman masuk ke aplikasi. Kemudian silakan teman-teman buka aplikasi yang baru dibuka. Di sini saya telah baru membuka aplikasi Dana. Kemudian di sini silakan teman-teman klik penyimpanan dan cache. Lalu di sini silakan teman-teman hapus penyimpanan dan hapus cache. Untuk hapus data aplikasi seperti ini caranya, silakan teman-teman hapus. Data aplikasi ini akan dihapus secara permanen. Data ini termasuk file, setelan, database, dan data aplikasi lainnya. Dan juga hapus cache-nya seperti ini. Oke, di sini saya akan coba cek di aplikasi Dana. Di sini saya akan coba cek di riwayat transaksi. Oke, jadi seperti ini untuk tutorial cara menghapus riwayat transaksi di aplikasi Dana. Semoga bermanfaat. Saya Rio, assalamualaikum. Sampai jumpa pada video berikutnya.